Oke ya, halo teman-teman. Jadi pada video kali ini gue bakal mainin game yang kalian tunggu-tunggu teman-teman ya. Kemarin gue sempet janjiin gue bakal mainin game ini, game Roblox My Restaurant teman-teman ya. Jadi di antara kalian banyak banget yang minta kita mainin ini game teman-teman. Gak tau kenapa banyak banget di antara kalian. Terus gue juga ada nanya di live streaming, enaknya mainin My Restaurant ini secara konten atau kita live streamingin aja? Ternyata lebih banyak teman-teman yang minta dijadiin kontennya teman-teman ya. Nah, sekarang sebelumnya gue mau kasih tau dulu ke teman-teman semua, sekarang live streaming gue itu semuanya gue private ya temen-temen ya, biar biar channel ini makin rapi aja sih temen-temen gitu. Jadi kita private untuk live streaming, kita jadiin kontennya aja yang kita upload temen-temen gitu, yang kita publik ya temen-temen ya. Nah sekarang gue udah di game My Restaurant lagi, di My Restaurant nya jangan lupa temen-temen yang baru bergabung, gue ingetin lagi untuk pencet tombol like nya dulu temen-temen, sama dipencet tombol subscribe, karena di 2000 subscriber nanti gue bakal adain giveaway Robux lagi besar-besaran temen-temen seperti kemarin. Yang gak terlalu besar tapi ya cukup lumayan lah untuk beberapa orang bisa dapat lumayan banyak teman-teman gitu. Nah sekarang langsung kita di dalam game ini teman-teman nih. Sekarang kita di dalam game My Restaurant teman-teman ya. Nah sekarang gue langsung main aja My Restaurant. Jadi pertama kali gue datang, gue buka game yang ini langsung kayak gini teman-teman. Hey Maya Go, welcome to My Restaurant. I will be showing you around. Oke okay, siap, kita langsung next ya teman-teman ya. Okay, let's get you some. Oke okay, kita harus ke ini ngambil customer pertama kita teman-teman. Jadi kita harus pertama kita harus membuka restoran kita. Oke, kita buka restoran kita. Langsung aja kita buka. Oke. Look, you have a customer. Oke, katanya look, lihat teman-teman, kita ada customer baru teman-teman. Halo Bapak, salam kenal. Silakan duduk, Bapak. Siap, Om. Oke, mantap. Ayo, Om. Langsung aja kita duduk. Yuk, customer. Oke, katanya dia mau makan teman-teman, terus kita harus oh, kita belum punya koki nih teman-teman ya. Kalau gua lihat-lihat teman-teman ya, banyak di YouTuber-YouTuber itu udah pada punya koki, ternyata mereka semua itu harus beli koki dulu kayaknya teman-teman ya. Jadi kita langsung pencet E dulu nih, suruh pencet E. Oke, kita tanyain dulu dia mau ngapain teman-teman. Oke. Katanya oke, can start cooking. Oke, kita disuruh cooking teman-teman ke sini. Oke, terus kita ke tempat sini ya. Oke, siap-siap. Jadi mainnya kita ngelayanin dia dulu. Kita bilang dia minta apa, terus kita ke tempat ini teman-teman nih. Tempat-tempat orangnya ini teman-teman. Apa nih? Tempat yang buat taro-taro gitulah. Taro-taro nomor, terus kita langsung masak, tinggal kasih makanannya ke dia teman-teman. Oke, Bapak silakan makan Bapak. Ya, dimakan dong. Kayak gitu dong. Aduh, nggak ada makanannya. Oke, gak apa-apa. Langsung aja. Oke, katanya sambil customer kita makan, teman-teman. Katanya, mari kita lihat big shop, teman-teman. Jadi, kita lihat ini, teman-teman ya. Ada yang ke sini, teman-teman. Halo. Wis, ada Budi, teman-teman. Ada Budi nih. Yuk, kita langsung ya. Kita ke big shop. Ternyata ada big shop juga, teman-teman. Gue juga sebenarnya udah tahu sih. Sebenarnya gue udah nonton juga di beberapa YouTuber-YouTuber, teman-teman. Soalnya, tapi gue belum pernah mainin ini. Pertama kali gue mainin, teman-teman. Kata instant for some sweet, sweet money. Oke, siap. Oke oke, kita ambil uangnya dulu teman-teman. Ambil uang, oh dapat $20, mantap. Oke, kita cuci piring ya. Oke, habis dia makan. Tadi cara pertama berarti kita tanyain dulu dia mau makan apa teman-teman. Terus kita tulis, kita taruh sini, terus kita masak. Habis itu kita taruh lagi ke sini teman-teman, terus kita kasih ke dia, terus kita cuci teman-teman. Terus kita ambil uangnya. Oke. Awesome job. Oke, mantap. Berarti kita katanya keren teman-teman. Oke, kita udah menghasilkan uang ya teman-teman ya. Katanya kita harus you can hire. Oke, kita bisa nge-hire teman-teman. Kita bisa cari pelayan atau ini teman-teman ya. Bisa sewa pelayan atau yang tukang masak. Oke, sini staff, kita ke staff. Kita disuruh. Oke, enaknya itu apa teman-teman? Pelayan atau masak-masak dulu? Mending pelayan ya. Pelayan lebih enak sih ya. Waiters dulu ya teman-teman ya. Oke, kita beli yang pelayan dulu. Uang kita udah habis teman-teman. Dari 119 jadi $19. Oke, gak apa-apa. Congrats. You have got new friend. Oke, kita dapat teman kita namanya David. Halo David. Halo bos. Wih, mantap David. Halo David. Selamat datang David. Semoga betah ya David ya kerja di sini. Nanti gue gaji lu lebih besar kalau misalnya udah bagus. Oke, David. Oke, kita ini misi ya. Kita butuh 5 pelayan kayak teman-teman. Oke. Itu udah ini. Eh, pelayan ini David nggak kerja nih David. David tolong kerja David. Ayo David. Ayo David, kerja David. Oke, kita masak, kita bantuin David karena kita belum punya koki. Jadi kita ini ya teman-teman ya. Kita buat-buat dulu. Oke, kita punya 2 panggangan ternyata teman-teman ya. Oh ya David, kerja David. Oke, si David udah kerja, udah ngelayanin teman-teman. Apakah David bisa ngambil uangnya juga teman-teman atau bisa kan yang masak kita nih? Oke, si David yang ngasih ya ternyata ya. Berarti kita tinggal masak-masak aja teman-teman. Oke. Kita tinggal masak-masak aja, boy. Berarti kita tinggal taruh-taruh aja terus David tinggal masak-masak ini. Kita bantuin David deh biar lebih cepet ya David ya. Oke, kita kasih ke ibu-ibu ini. Ayo selamat datang ibu-ibu semua dan bapak-bapak. Selamat menikmati
Makan malamnya kawan-kawan, anjay. Silakan dihidangkan, anjay. Mau beli apa? Oke, dibantuin sama Budi, teman-teman. Mau di apa nih, anjay? Oke, langsung aja kita masak-masak dulu, teman-teman. Karena kompor kita masih sedikit, jadi kita ya udahlah ya. Kita kumpulin uang-uang dulu, teman-teman. Kita harus kumpulin uang dulu nih yang banyak biar kita bisa beli macam-macam, teman-teman. Kita harus beli koki dan kawan-kawan ya, kawan-kawan ya. Oke, kita bantuin si Budi. Budi kan. Salah ngomong, si David teman-teman. Namanya kekerenan teman-teman, gue maunya Budi kan. Tapi gak bisa ya udah, gue bantu ambilin uang gak apa-apa, it's okay. Kita bantu-bantuin Budi ya, si Budi lagi. David kan, Budi mah ini kan, David. Yara, David, ayo ke David, kerja keras terus David. Kita masih punya teman kita cuma baru si David teman-teman ya. Kita belum punya meng-hire teman-teman yang lain. A table, kita disuruh beli table teman, beli satu apa su tiga kursi sama satu ini teman, satu meja. Oke, kita langsung bersih aja ya. Kita langsung bersihkan, kita langsung beli aja teman. Oh, kita butuh ini nih. Oke, siap ya, sabar ya, kita beli dulu ke shop. Oke, siap. Siap bos, kita beli dulu. Oke, ini aduh 75 teman, mahal banget. 50. Ini satunya 50 atau berapa nih? Oke, udah gak apa-apa deh. Demi restoran tercinta kita beli satu. Wah, beli. Oke, ini 50. Aduh, 150 teman-teman, kita belum cukup. Jadi kita beli pakai meja aja dulu gak apa-apa ya. Kita makan di meja aja dah, enggak usah duduk teman-teman ya. Oke, kita taruh dulu. Gimana cara naro ini? Ngomong-ngomong gue belum tahu nih cara naro ya. Kita cari-cari dulu teman-teman ya. Karena gue belum tahu cara naro-naro ya teman-teman. Di mana nih kita furnitur. Oke. Furnitur kita taruh di sini aja ya. Biar bertigaan situ lah. Oke. Sebentar. Kita beli dulu. Tunggu dulu ya, kawan-kawan ya. Yang belum punya ini, tunggu dulu. Si David lagi bekerja nih, teman-teman. Lagi kerja keras dia, boy. Oke? Oh, belum ada koki. Gua nggak bisa ninggalin nih. Nggak bisa ninggalin, teman-teman. Ini kalau misalnya tamu kayak gini, bisa bantuin nggak, teman-teman? Coba tolong komen di bawah, teman-teman ya. Kan gue belum tahu nih. Oke? Kita langsung lanjut lagi. Kita beli dulu. Aduh, baru bisa beli satu, teman-teman. Ya, udahlah ya. Walau kita masih miskin, nanti kita... Pas live streaming atau pas kapan nanti kita ini teman-teman ya, kita ngumpulin uang aja lah gitu ya, pas live streaming gitu atau pas offline nanti kita ini ya teman-teman ya, off record nanti kita ngumpulin uang dulu ya banyak, nanti pas record kita tinggal upgrade teman-teman biar nggak lama kayak gini. Kalau misalnya kayak gini, ini perkenalan kita dulu biar nanti kedepannya enak teman-teman. Ini gimana cara rotate token jet air? Oke, siap udah siap. Oke, udah siap teman-teman ya, udah siap semua nih. Oke, lanjut kita beli kursi yang baru teman-teman. Set, kita beli kursi yang baru satu aja, kursinya nggak usah banyak-banyak karena duitnya masih $29, masih dikit banget teman-teman ya, udahlah ya. Oke, kita jadiin ini dulu bentar, mana? Oke, kita jadiin di sini. Oke, siap, thank you, makasih bos udah mampir di sini nih anjay. Oke, David seperti biasa David. Urus dulu, kita masak-masak dulu karena kita belum bisa. Oke, kita harus nge-hire dulu ya. Habis ini kita nge-hire dulu nih teman-teman, oke. Kita nge-hire dulu ya. Habis ini kita enggak mau nge-hire koki ya, teman-teman. Kita sewa koki teman-teman ya, biar koki biar lebih enak lah, biar bisa dibantuin si David juga nih. Nanti kita kita bantu-bantuin si David juga nih biar makin cepat teman-teman ya. Oke, ayo cepetan dong makannya biar kita dapat duit nih teman-teman. Ayo. Biar kita cepetan makan duitnya, ayo ibu-ibu makan yang cepet, makan yang lahap ya. Enak kan masakan gua? Iya dong, enak dong. Ini nih, selamat datang ya di My Restoran, namanya Steron, Stepin Restoran, anjay. Ya nggak anjay sih, biasa aja sebenernya. Yaudah, lanjut aja teman-teman. Oke, kita pesen lah yang banyak ya, pesen yang banyak, makan yang lahap bos, makan yang lahap, ayo lahap, ayo ya makan. Makan yang lahap, ayo. Aduh, ini belum diinin. David, ayo David, kerja yang benar David. David, ayo let's go David. Kita kasih dulu David ya, biar kita. Oke, kita udah bisa nge-hire teman-teman ya. Kita nge-hire si Preston namanya, Preston nih. Oke, Preston. Selamat datang di pekerjaanmu. Semoga Preston betah di sini ya. Oke, kalau misalnya kita mau nge-hire lagi teman-teman, kita butuh 450 untuk nge-hire si Bob. Terus kalau misalnya kita mau save-nya lagi temennya, kita butuh $425 temen. Jadi mungkin ke depannya kita bakal si Jack dulu kali ya, si Jack dulu. Nanti kita bantuin si David mungkin. Nanti kita cari uang dulu untuk si Jack ya temen ya gitu. Nanti rencananya untuk snack video nanti masih ada lagi temen. Kita bakal mungkin kita bakal upgrade ke lantai 2 temen ya. Terus atau bakal ini kita bantuin si David dulu temen ya. Biar uang kita makin banyak bos, oke? Okay? Uang kita biar banyak boy. Lu kerja lu. Wah, gaji butain. Oh, dia sambil nyuci, teman-teman.
Ternyata dia sambil nyuci. Oke, Preston, mantap mantap mantap. Ternyata si Preston sambil nyuci, teman-teman ya. Kita bantu si Preston nih sama si David ya, teman-teman ya, biar kita makin enak, teman-teman. Oke, kita masak-masakin dulu, bos. Oke. Ayo, selamat datang, teman-teman. Selamat datang di Steron. Selamat datang, selamat semoga betah di Steron ini ya. Ya. Homoan lah kalian berdua di situ ya. Homoan lah kalian. Berduaan saling gak kenal, teman-teman ya. Saling gak kenal cowok sama cowok kan. Waduh. Biarin lah. Ayo. Preston. Kerja yang benar, Preston ya. Siap, bos. Oke, mantap, Preston. Nanti gaji lu gue gedein. David juga, David. Udah level 3 nih, David. Mantap. Oke, karena udah 150 dolar juga, gue bakal beliin juga ya. Bakal beliin sesuatu mungkin yang lebih enak, teman-teman. Kita beliin apa ya? Kita beliin apa nih, teman-teman? Oke, kita beliin meja dulu karena kita butuh meja, teman-teman. Kita beliin meja sama butuh beli kursi. Oke, kita beli kursi. Oh, beli kursi 2 biar lebih enak. Oke. 2 kursi cukup sama 1 meja kita buat lagi biar pelanggan kita lebih banyak, teman-teman ya. Oke, kita udah buat di situ, terus kita berarti buatnya di sini ya, teman-teman ya. Oke, kita buat di sini. Oke, sini pas. Tinggal taruh tempat duduk. Oke, tempat duduk siap. Yang kanan kiri udah siap, teman-teman. Udah mantap juga, David. Ayo kerja benar, David. Ayo siap siap siap. Yuk, let's go let's go let's go. Kita cari uang yang banyak. Ayo silakan masuk, Ibu. Let's go let's go let's go. Oke, dia senang, teman-teman. Tadi dia kasih keep a smile on your face, anjay. Keep a smile on your face gitu kan. Mantap nih, kita bantuin ya, kita bantuin masak. Kita bantuin kasih-kasih juga. Kita jadi bos itu enggak boleh terus santai, teman-teman. Kalau misalnya kita terus santai enggak bantuin anak buah. Kalau anak buah masih kurang, kita harus tahu diri ya, teman-teman. Wah, dicatat sama si David nih, mantap David. Keren 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 David nih. Oke. Mungkin teman-teman kita bakal gue bakal cari uangnya dulu. Cari uangnya banyak, teman-teman. Kalau misalnya gue cari uang sambil kayak gini ngebacot kelamaan, teman-teman ya. Ini juga udah lumayan lama videonya. Jadi gue bakal cari uang dulu untuk beberapa. Terus kita nanti gue skip dulu videonya. Nanti gue balik lagi pas uang kita udah lumayan banyak. Nanti gue bakal ini ya, teman-teman. Ngedit dulu lah untuk lantai satunya. Gue edit dulu. Nanti gue balik lagi 1 detik dari sekarang. Oke, teman-teman, jadi di sini gue udah ngumpulin cukup uang. Tadi ada update terbaru, teman-teman. Tadi gue baru naik level nih. Gue baru beberapa menit tadi, mungkin sekitar 5 menit sampai 10 menit tadi gue udah farming uang, teman-teman. Dapat sekitar 1700-an, tapi 500-nya tadi itu gue udah beliin ini, teman-teman nih. Beliin untuk cuci piring, karena cuci piring ini cuma bisa 3 piring aja, teman-teman. Nah, untuk yang ini itu bisa 6 piring, teman-teman, gitu. Jadi kita beli yang cukup gede tadi untuk update yang pas gue off record, teman-teman, gitu. Nah, sekarang terus tadi gue pas naik level 2 itu ternyata terbuka menu makanan baru, teman-teman. Tadi makanannya kalau nggak salah pizza atau apa gitu. Pokoknya ada 2 makanan baru. Nah, di sini sekarang gue bakal hire orang baru lagi, teman-teman ya. Ayo, staff baru kita bakal nge-hire. Kita bakal nge-hire si siapa dulu ya yang enak ya. Kita bakal nge-hire si Bob mungkin ya, kita temen biar lebih enak. Soalnya ini udah mulai, ini juga temen mulai sulit juga nih gua ngendaliin ini. Soalnya tadi ternyata toko kita rame banget, temen-temen, rame banget, ngantri semua. Nah, jadi sini kita bakal nge-hire staff kita dulu, si Bob sama si Jack, temen-temen. Si Jack bisa, oke, si Jack juga bisa. Nah, sisanya kita bakal langsung jadi ini, temen-temen ya. Kita bakal buat toko kita ini semakin bagus, temen-temen. Jadi kita bakal ngedit dikit lah, temen-temen, sebelum kita off record, teman-teman ya, gitu. Oke, kita satuin aja sama yang di sebelah sana. Kita samain, teman-teman, sama yang sebelah sana ya. Oke, selamat datang Bapak. Kita ada penambahan meja dulu sebentar ya, Bapak ya. Kita ke ini dulu. Oke, set. Oke, mantap. Kita udah punya 6 meja dan berapa kursi? 1 2 3. Banyak kursi. Pokoknya kita udah punya 12 kursi. Eh, silakan duduk. Ayo. David sama Bob. Ayo, David sama Bob, kerjain benar ya. Dan juga siapa nih namanya? Kita hafalin dulu. Preston dan Jack, ayo kerjain benar. Preston dan Jack. Biar kita nih semakin kaya. Ntar lu kalau misalnya kerjain benar, ntar gua kasih gaji lu yang bagus ya. Oke, di sini kita udah lumayan banyak tamu, teman-teman. Kita udah tadi gua udah ngelayanin berapa banyak tamu, gua enggak tahu lagi. Ayo silakan duduk. Wah, kece banget tuh. Buset, kece banget. Tapi kembar, saudara kembar, teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sekian, teman-teman ya. Kita untuk video kali ini kita perkenalan aja untuk game ya. Kita udah tadi kita pertama udah ngelayanin, kita udah tahu juga cara mainnya. Terus kita udah apa nih, teman-teman, udah ngedit ini juga nih. Udah apa sih namanya? Ngedesain lah, ngedekor untuk ini kita ya, teman-teman ya, untuk restoran kita namanya Steron, anjay, Steron keren banget, boy. Gila. Oke, Steron kita udah sampai sini ya, teman-teman ya. Steven restoran kita udah sampai sini aja, udah punya 6 meja dan banyak kursi. Udah punya banyak customer juga, teman-teman.
Nah, sekarang gue mau nanya juga, kalian tinggal komentar di bawah aja kalau gue punya 72 customer tadi. Sekarang kalian punya berapa customer? Kalian komentar di bawah, gue pengen tahu kalian semua udah punya berapa customer, teman-teman. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Makasih semua yang udah pencet tombol like, udah pencet tombol share, udah pencet tombol subscribe. Jangan lupa teman-teman di-subscribe sampai 2000 subscriber. Nanti 2000 subscriber gue bakal adain giveaway lagi, teman-teman, kayak 1000 subscriber yang lebih besar, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kita kali ini. Thank you. Kita lanjut di part kedua, teman-teman. Kita mungkin di part 2 kita bakal ngedesain ulang ini, terus kita kalau misalnya udah punya uang kita bakal buat floor kedua, teman-teman, lantai 2, oke. Thank you semua yang udah bergabung. Goodbye, dadah.